Islam, agama Samawi yang dibawa oleh Rasul akhir zaman bernama Muhammad pada tahun 610 Masehi. Wahyu pertama diturunkan di Gua Hira di kota Mekah. Dan agama yang berkembang di gurun Nan Tandus menjadi sebuah agama besar yang tersebar di hampir seluruh permukaan bumi. Kemurnian wahyu agama ini dijamin Allah hingga akhir zaman. Laskar-laskar muda Islam akan terus lahir menjaga firman Tuhan semesta alam. Pendidikan Islam merupakan peningkatan diri atas adab, akhlak, serta kepatuhan atas syariat. Awalnya, sistem pendidikan Islam identik dengan pola pengajaran di pondok pesantren dengan metode klasik. Para santri diajarkan mendalami pengetahuan dengan ikhlas, tanpa memikirkan hal duniawi. Kini, sistem pendidikan Islam tak hanya mengkaji kitab-kitab klasik, namun juga pengetahuan umum. Tempat belajarnya pun dilengkapi berbagai fasilitas. Pengelola lembaga pendidikan Islam mulai berevolusi, beradaptasi dengan memadukan kurikulum pendidikan umum dengan pola pendidikan Islam. Salah satunya yakni membekali santri dengan pengetahuan akan teknologi. Di perbandingan antara metode pembelajaran atau pendidikan tradisional dengan pendidikan yang modern, kalau kita melihat pendidikan yang tradisional, ya itu lebih kepada penanaman adab ya, penanaman adab, sehingga secara otomatis ilmu-ilmu itu bisa diterima oleh siswa-siswa atau murid-murid. Ya, sekarang sebenarnya metode yang digunakan lebih kepada bagaimana apa ya, lebih kepada intelektualnya, ya, sehingga banyak orang-orang cerdas tetapi tidak disertai dengan adab dan pada akhirnya ilmu itu sendiri tidak termanfaatkan sebagaimana seharusnya. Sehingga untuk pendidikan Islam seperti kami yang ada di SD Integral Al-Furqan, selain daripada penanaman ilmu, juga yang lebih kita tanamkan kepada siswa-siswa kita adalah bagaimana mereka itu lebih mengutamakan adab. Ya, karena kan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa al-adab qabla al-ilm. Ya. Jadi kita utamakan penanaman adab kepada siswa, kemudian kita berikan pengajaran ilmu ya, kepada mereka. Muslim meyakini bahwa bahasa Arab adalah bahasa terbaik yang ada, karena merupakan bahasa Al-Quran. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak pengungkapan maknanya, serta dapat menenangkan jiwa. Sudah seharusnya bagi seorang Muslim mencintai bahasa Arab dan berusaha menguasainya. Memahami bahasa Arab merupakan bagian dari agama, sehingga memudahkan Muslim memahami agamanya, serta mencontoh generasi awal sahabat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita yelil. Fahim tum? Fahimna. Fahim tum? Fahimna. Fales tum? Falesna. Argen tum? Argena. Okey, semua ikuti selesai. Wahid isnain salazah. Lau anta sa'idun sofik ya daik. Lau anta sa'idun sofik sodar. Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Lau anta sa'idun jami'an. Kuna nasrahu naka nasrahu fi ayy makaninahu nasrahu.
Tasbih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah dasar ini punya cara berbeda untuk membuat anak didik antusias menghafal serta mempelajari Al-Quran. Mereka dikenalkan dengan metode menghafal menggunakan gerakan tangan. Setiap kata yang diucap diikuti dengan gerakan tangan sehingga mempermudah mereka memahami artinya. Ya, sebenarnya itu kreativitas dari guru yang bersangkutan atau yang bertanggung jawab terhadap itu. Berawal dari melihat juga sebenarnya, melihat dari beberapa video-video yang ada di YouTube, lalu dia coba terapkan dan dia modifikasi sedikit ya terkait dengan itunya. Masalah rumus belum ada, hanya sesuaikan saja dengan makna ataupun juga arti daripada ayat-ayat yang dihafalkan. Hasilnya alhamdulillah cukup bagus karena ternyata gerakan atau kita biasa sebut body language ya, itu membantu daripada hafalannya adik-adik. Hadis ke? Hadis apa? Bagaimana kalau iman yang paling utama? Oh iya, boleh. Hei, ayo menghafal hadis ke? Ayo. Hadis apa? Hadis iman yang paling utama. Ayo. 1, 2, 3. Afdalul imani as-sabaru was-samaha. Iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf atau lapang dada. Hadis riwayat Bukhari dan Ad-Dailami. Selain hadis iman yang paling utama, apa yang kamu hafal? Hadis larangan meludah di masjid. Coba dong, aku mau dengar. Ala busyaku wa fil masjidi hoti atu wa kaffaratu hadafnuha. Maluda di dalam masjid adalah suatu kesalahan dan penggantinya adalah dengan membersihkannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Coba kau, hadis yang menghafal apa? Keutamaan jujur. Coba, buka dengar. Alaikum bisidaki fa inna sidaqa yahadi ila birri wa inna labirra yahadi ila jannah. Hendaklah kalian jujur, karena jujur menuntun kepada kebaikan dan kebaikan menuntun kepada syurga. Hadis riwayat Muslim.
Metode gerakan tangan juga diaplikasikan untuk menghafal dan mempelajari hadis, sumber hukum kedua Islam. Tak hanya di dalam kelas, waktu luang usai jeda pelajaran, digunakan siswi-siswi ini untuk hal yang bermanfaat. Mereka pun tampak tak terbebani dengan cara belajar ini. Tak cuman bahasa Arab, siswa-siswi di sini juga cis-cis-cis berbahasa Inggris. Hey Zizi, today we have friends. Hi, I'm Kay, nice to meet you. Nice to meet you, Kay. I'm Zizi, let's study together. Hi everybody, can I join together? Oh, hey Iza. Of course, let's study together. Hi, I'm Iza. Nice to meet you too, Kay. What do you do in free time? I like playing football. How about you, Ainan? I like reading book. We have some hobby, Ainan. Oh yeah, I like reading comic. You? I like reading a storybook. How often do you play football, Fadin? I play it every day. That's great. How about playing football? Good idea. Let's go. Lingkungan sekolah yang menyenangkan menjadi salah satu model keberhasilan belajar. Selain mengutamakan ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan ini juga memacu siswa-siswinya memiliki keterampilan lewat berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Kami di SD Integral Al-Furqan ya memiliki visi yang insya Allah bisa menjadi solusi daripada lembaga pendidikan modern atau terkini. Ya, sebut saja kami lebih mengutamakan ya pendidikan agama ya, sebagai pembuka daripada ilmu-ilmu yang lain. Kami dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa itu membekali dengan berbagai macam ekstrakurikuler. Ya, selain daripada ekstrakurikuler yang sifatnya memang mengarah kepada ilmu, baik itu ilmu sains ataupun ilmu bahasa, juga mengarah kepada keterampilan-keterampilan yang ada. Ya, sebut saja mungkin dari segi bela diri, kita ada ekstrakurikuler taekwondo. Kemudian bahkan olahraga sunnah ya, olahraga sunnah, renang ataupun juga panahan, itu juga ada kita di SD kita. Kemudian ada juga ekstrakurikuler yang lain misalnya seperti kepanduan ya, kepanduan ini dalam rangka mengimbangi ya, selain daripada cerdas intelektual juga cerdas dari segi life skill ataupun juga keterampilan. Yusom segi mantan jergi sap wah bela diri asal negeri Ginseng, Korea menjadi salah satu pilihan untuk melatih fisik, emosi, serta mental anak didik. Dengan berlatih bela diri, mereka juga akan memiliki kepercayaan diri yang lebih baik.
serta tenang menghadapi masalah. Kegiatan semacam ini yang dilakukan sejak usia dini diharapkan nantinya melahirkan generasi Islam yang tangguh. Laskar penjaga firman. Selain bela diri, aktivitas untuk melatih kepercayaan diri mereka adalah memanah. 4, 5, 6. Olahraga yang disebut dalam salah satu hadis bersama dengan berkuda dan berenang ini memiliki banyak manfaat, terutama bagi generasi muda, mulai dari melatih fokus, kontrol, keseimbangan tubuh, hingga mengajarkan anak mengontrol emosi. Ya, jadi posisi kaki menghadap ke depan, kemudian busur ini begini, menghadap ke target. Jadi usahakan kalau misalkan mau narik, begini dulu dari bawah. Dalam salah satu hadis diriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan." Kecintaan Allah pada mukmin yang kuat yang disebut dalam hadis tersebut adalah kecintaannya pada muslim yang bersemangat melakukan hal-hal bermanfaat untuk dirinya dan untuk umat pada umumnya. Raga yang kuat harus ditunjang ilmu yang tinggi. Begitupun sebaliknya, ilmu yang tinggi perlu ditopang raga yang kuat pula. Dengan begitu, terbentuklah generasi muda Islam pelopor yang siap, tak hanya secara fisik dan mental, namun juga intelektual dan spiritual. Sebagai bekal mereka, menjadi laskar penjaga firman. Gak bisa meraih cita-cita. Dari Sar, Sir Andres Kue, mencari dan menolong untuk menolong orang yang terkena bencana supaya bisa dapat pahala. سمع الله لمن حمده.
Apalah arti berilmu tinggi jika tak beradab? Ilmu mereka mungkin tidak akan bermanfaat bagi sesama atau bahkan berbahaya. Di situ pentingnya penyelarasan antara metode pendidikan Islam klasik dengan modern. Ilmuwan. Ilmuwan di bidang alam. Alasannya karena asik. Asiknya karena kayak meneliti. Percuma kalau apa itu ilmu IPA-nya tinggi kalau ilmu agama enggak tinggi juga. Pendidikan Islam kini juga mendapat tantangan dengan semakin terbukanya saluran informasi di luar lembaga formal. Sekolah memiliki peran untuk membentengi mereka dari paham-paham yang dicitrakan paling benar. Namun, pemandang di luar mereka sesat. Jadi dari awal kami sudah membentengi adik-adik kita terkait dengan pemahaman-pemahaman yang keliru ya, yang menyimpang terhadap agama Islam. Maka dari itu sebagai indikator pertama dari visi kami adalah bagaimana mereka itu unggul dari segi bidang agama. Nah, dari segi bidang agama itu indikatornya yang pertama berakidah lurus, kemudian berakhlak Al-Quran, kemudian giat beribadah, kemudian aktif berdakwah, ya mendakwakan Islam, dan yang terakhir komitmen terhadap jamaah. Usaha kita di sekolah dalam rangka menanamkan lebih awal kepada anak-anak kita terkait dengan hijab ya, terkait antara pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan, itu selain daripada memberikan pemahaman secara ilmu ya, juga kita langsung praktekkan. Dari kelas 4, 5, dan 6 itu kita sudah pisahkan kelasnya. Untuk Ar-Rijal atau laki-laki lain sendiri kelasnya, untuk An-Nisa lain sendiri kelasnya. Begitu juga dengan areal bermainnya. Areal bermainnya pun juga kita batasi ketika jam istirahat itu tiba. Itu ada lokasi-lokasi tertentu yang harus tidak boleh untuk kalangan perempuan di areal laki-laki dan tidak boleh kalangan laki-laki untuk di areal perempuan. Jadi selain daripada memang kita memahamkan secara syariat, juga kita langsung praktekkan